Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina. May yahdihillahu falamudillalah. Wa may yudlilhu falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa atiullaha wa rasula la'anakum turhamun. Pemirsa Risalah Iman El Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali melalui program Risalah Iman, yang mana kita berharap dari silaturahim kita ini akan semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin termotivasi kita untuk terus belajar dan belajar, menggali dan terus menggali khasanah keilmuan yang terkait dengan tuntunan agama kita. Karena kita semua tentu berharap bahwa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu terus bertambah. Dan ini kita barengi dengan aktivitas kita, keseharian kita, tutur kata kita, tindak tanduk kita, sehingga melahirkan amal-amal soleh, yang mana dengan amal soleh inilah hingga pada akhirnya akan semakin bertambah ya pada pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan bertambah pula keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik figur, sebaik-baik suri teladan buat kita semua. Beliau yang sangat kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kita di dunia ini sekalipun berjarak jauh dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tidak kurang 1443 tahun kita berjarak dengan beliau. Tetapi hingga hari ini, hingga detik ini, kita meyakini betul bahwasannya risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah risalah yang hak, risalah yang benar, yang bersumber dari kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga kita meyakini betul bahwa risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW ini adalah risalah yang sudah sempurna, risalah yang samil dan kamil, risalah yang memberikan tuntunan, yang memberikan pengajaran kepada kita umatnya dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan bagaimana kita di dunia ini punya tempat tinggal yang baik, ya, kita di dunia ini kemudian bisa menjalankan aktivitas ibadah dengan baik, nah, hingga pada akhirnya itu akan berdampak positif dalam kaitannya tadi dengan peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengerjakan sesuatu ya, baik itu di kantor, di perusahaan, di birokrasi, kita menginginkan bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu adalah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang berkualitas. Ya, pekerjaan yang dinilai tingkat keberhasilannya yang bisa diukur ya dengan konsep-konsep atau teori-teori manajemen yang modern. Namun jangan salah bahwa di dalam aktivitas akhirat kita, dalam aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aspek kualitas itu juga harus kita perhatikan. Dan ini tentu tidak bisa dipisahkan bagaimana dengan tempat tinggal kita, ya rumah kita, keluarga kita, ya. Karena kita tahu bahwasannya keluarga ini adalah organisasi yang terkecil di dalam masyarakat. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Allah perintahkan kepada kita agar bagaimana kita ini menjaga bukan saja untuk diri kita,
tetapi juga untuk anak, istri, keluarga kita semuanya atau siapapun mereka yang menjadi tanggung jawab kita, ya, tinggal di rumah kita, tinggal satu atap dengan kita, maka kita juga semestinya menghendaki kebaikan buat mereka. Ketika kita menginginkan diri kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, maka sudah semestinya juga orang-orang yang tinggal bersama kita, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, maka sudah seharusnya bahwa mereka juga harus menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan, ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya untuk diri kita, tapi juga bagaimana pasangan hidup kita. Ya, anak istri kita, keluarga kita, kerabat kita. Kita juga menghendaki bahwa mereka-mereka juga adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah, pribadi yang dikasihi oleh Allah, maka tidak lain dan tidak bukan bahwa haruslah diri kita ini menjadi pribadi yang bertakwa. Makanya yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk membentuk itu semua itu berangkat dari rumah kita, rumah tangga kita. Ya. Kita menginginkan bahwa rumah kita itu adalah menjadi wadah yang sangat efektif, ya, di dalam membentuk karakter-karakter soleh-soleha tadi, ya, di dalam rumah tangga kita. Nah, bagaimana prosesnya, ya, bagaimana tahapannya untuk menjadikan agar rumah tangga kita, setiap rumah tangga orang-orang Islam ini, orang-orang beriman ini, menjadi wadah yang efektif, ya, di dalam melahirkan generasi-generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Ya, pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa syarat yang harus kita lakukan, ya, agar rumah kita ini betul-betul menjadi tempat yang efektif untuk melahirkan generasi-generasi yang soleh dan soleha, generasi-generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu saja adalah dimulai dari proses ketika kita mencari pasangan hidup. Ya, pasangan hidup yang pantas bagi orang yang beriman adalah juga orang yang beriman juga. Ya, di dalam surat An-Nur Allah menyebutkan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Ya, laki-laki yang jelek untuk wanita yang jelek. Nah, dari sini saja Allah sudah berikan petunjuk kepada kita. Ketika kita hendak membangun mahligai rumah tangga, maka sebagai orang tua tentu saja kita berharap bahwa anak-anak kita nantinya, bahwa jodoh-jodoh mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah. Kenapa? Karena dari bibit-bibit orang baik inilah nanti pada akhirnya akan lahir generasi-generasi yang baik. Bayangkan, sebelum proses pernikahan itu terjadi, ya, Allah sudah mewanti-wanti kepada kita bahwa orang yang beriman untuk mereka yang beriman, laki-laki yang soleh untuk wanita yang soleh, ya, wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek. Ini sudah merupakan tanda yang jelas. Ini persyaratan yang mutlak, ya, untuk membangun sebuah rumah tangga yang baik. Lantas kemudian ketika terjadi proses pernikahan, ya, bagaimana pernikahan di dalam Islam adalah merupakan satu peristiwa yang sangat sakral. Pernikahan itu sendiri adalah merupakan ibadah. Ya, bahkan baginda Nabi SAW bersabda, "An-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaysa minni." Jadi beliau katakan bahwasannya nikah itu adalah sunnahku. Jadi barang siapa yang enggak mau mengikuti sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Jadi bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, pernikahan itu sendiri adalah merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Karena dari sinilah nanti pada akhirnya kita bisa melaksanakan tuntunan-tuntunan syariat yang lain. Ketika kita dalam keadaan bersendiri, itu akan sangat berbeda manakala kita sudah berkeluarga. Tuntunan syariat yang dilakukan ketika kita masih dalam posisi jomblo misalnya, dalam posisi sendirian,
itu sangat berbeda ketika ada beberapa aturan syariat yang harus kita lakukan ya dalam keadaan kita sudah berkeluarga, sudah menikah. Apatah lagi ketika kita sudah punya anak. Maka tuntunan syariat tentu akan lebih banyak, tuntunan syariat tentu akan lebih detail, akan lebih komprehensif dibanding dengan manakala kita dalam keadaan sendiri. Nah, dari sinilah nanti kita akan berupaya sebaik mungkin, berupaya semaksimal mungkin bahwa rumah tangga yang kita bangun adalah rumah tangga yang didasarkan atas iman. Bukan rumah tangga yang dibangun atas kepentingan materi, ya, status sosial, hawa nafsu, ataupun tendensi-tendensi yang lain. Ya. Kenapa? Karena kita menikah sebagai bagian dari upaya menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah terbentuk rumah tangga ya, dari proses pernikahan, kemudian kita punya tempat tinggal, punya rumah. Yang jadi tolak ukur adalah bukan besarnya rumah, bukan mahalnya harga rumah, bukan di mana kita tinggal, di kompleks yang elit kah atau di kompleks yang biasa kah, bukan itu indikatornya. Tetapi bagaimana rumah yang kita tempati, rumah yang kita tinggali, itu adalah menjadi tempat yang sangat baik, menjadi tempat yang sangat mendukung di dalam upaya kita, ya, di dalam menjalankan syariat Allah tadi. Di dalam menjalankan tuntunan agama kita. Ya. Bagaimana rumah itu kita bangun, ya, yang dengan rumah itu semakin tinggi intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita memberdayakan rumah kita itu untuk amal-amal soleh. Karena kita tahu bahwa sebagian besar dari umur kita, ya, itu kita habiskan di rumah. Ya. Katakanlah dari 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita dalam satu hari satu malam, ya, porsi 8 jam, maksimal 10 jam kita gunakan di tempat kerja. Nah, sisanya itu adalah lebih banyak justru kita gunakan di rumah kita. Ya, berinteraksi dengan pasangan hidup kita, dengan apa, antara suami istri, apalagi ketika mereka sudah punya anak. Nah, proses yang terjadi itulah antara suami istri dengan anak ataupun anggota keluarga yang lain. Itu semua dibangun dalam rangka apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Adalah dalam upaya bagaimana kita menjaga, melindungi ya, keluarga kita daripada sentuhan api neraka. Nah, untuk menjaga mereka semua dari sentuhan api neraka, tentu muatan-muatan ya, yang berisi dengan tuntunan syariat, yang berisi dengan nilai-nilai akhlakul karimah, berisi dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai akhlak yang baik, maka itu berawal dari rumah. Seorang ibu ya, adalah madrasah bagi anak-anaknya. Seorang ibu, beliau adalah pemimpin, beliau adalah nakoda di dalam rumah tangganya, manakala suaminya pergi bekerja. Ya. Di dalam rumah tangga, memang seorang suami adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ya, di dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah tegaskan bahwa ar-rijal, laki-laki, suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Ya. Tetapi seorang ibu, beliau juga adalah pemimpin. Ya. Pemimpin di dalam mendidik anak-anaknya. Pemimpin di dalam upaya melahirkan generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan seorang ayah, kepemimpinan seorang suami pasti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya juga dengan kepemimpinan seorang ibu. Di dalam rumah tangga, karena apa? Karena seorang ibu juga punya kontribusi besar, punya tanggung jawab besar di dalam melahirkan generasi-generasi yang hebat. Ya. Anak-anak yang hebat, suami yang hebat, oh, ternyata di balik itu semua ada ibu yang hebat, ada wanita yang hebat. Dan ini tidak bisa kita pungkiri, karena fakta sejarah pun membuktikan demikian. Ini juga yang harus kita lakukan. Ya, bagaimana rumah tangga kita itu, ya, kita jadikan surga, ya, bukan saja untuk diri kita, tapi juga buat ya, keluarga kita. Dan yang menjadi tolak ukur sekali lagi bukan besarnya rumah, bukan megahnya rumah, bukan mahalnya rumah itu, tetapi bagaimana kita betul-betul memfungsikan rumah itu ya, dengan sebaik-baiknya. Ya, karena waktu kita ya, terbanyak dalam sehari semalam adalah kita berada di dalam rumah kita.
Nah, lantas kemudian apa lagi yang harus kita lakukan agar rumah kita ini betul-betul menjadi rumah yang bagaikan surga, bak surga buat kita. Ya, baiti jannati, rumahku surgaku. Nah, kita lanjutkan setelah segmen yang berikutnya. Pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan ya agar bagaimana rumah kita ini adalah rumah bak surga, rumah yang penuh berkah, rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, yang harus kita lakukan adalah sebagaimana yang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beritakan kepada kita, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah rumah-rumah kalian dengan apa? Dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kenapa demikian? Ya, karena dengan bacaan-bacaan Al-Quran, ya terkhusus yang membaca itu adalah orang yang bersangkutan, mereka yang tinggal di rumah itu. Ya, itu akan mengundang keberkahan, akan mengundang rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan malaikat pun akan senang datang berkunjung ke rumah kita. Kenapa? Karena rumah itu, di dalam rumah itu seluruh anggota keluarganya mereka senang membaca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca menjadi penyejuk hati, menjadi penyejuk iman. Al-Quran yang kita baca, dia menjadi obat atas kegundahan atau atas masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya. Anak yang baik, anak yang soleh, itu tentu lahir dari proses tadi. Bagaimana seorang ibu yang cinta kepada Quran, seorang ayah yang juga yang cinta kepada Quran, dan menanamkan kecintaan mereka kepada anak-anaknya untuk bagaimana agar anak-anaknya ini juga mencintai Al-Quran. Ya bagaimana mungkin kalau ayah dan ibu yang mereka jarang sekali membaca Al-Quran, lantas kemudian berharap agar anaknya itu adalah menjadi anak yang soleh. Ada cerita menarik ya, ketika seorang ustaz dari sebuah keluarga, ya, beliau seringkali mengajar katakanlah di dalam keluarga tersebut. Nah, suatu ketika ada kejadian bahwa sahibul bait atau tuan rumah merasa kehilangan satu buah amplop yang berisi uang, yang mana notabene uang itu sebetulnya dipersiapkan untuk sang ustaz, untuk sang guru tadi. Nah, ketika waktu tiba makan siang, ternyata uang itu tidak ada di meja. Ya. Dan tuan rumah enggak bertanya siapa yang mengambil, siapa yang menyimpan. Dan ketika sang ustaz berpamitan pulang pun, ya seolah-olah berjalan seperti biasanya. Namun apa yang terjadi? Ternyata sang ibu ya ini merasa curiga bahwa uang yang ditaruh di meja itu, oh jangan-jangan ini ustaznya yang ambil. Ya. Nah, prasangkaan itulah yang muncul. Hingga pada akhirnya lama sang ustaz tidak lagi diundang ke rumahnya. Karena apa? Karena tadi prasangka bahwa ini ustaz ini enggak jujur, enggak baik ini ustaz ini. Kenapa? Ya, belum apa istilahnya? Sebetulnya itu menjadi haknya tapi belum diizinkan, belum diserahkan. Lama waktu sebulan, dua bulan, tiga bulan sampai akhirnya ketemulah sang ibu tadi kepada sang ustaz yang dulu sering memberikan tausiah di rumahnya. Sampai akhirnya terjadi dialog. Ya, dan sang ibu mengatakan, Ustaz tahu enggak kenapa Ustaz tidak lagi kami undang ke rumah kami? Ya, nah diceritakanlah sang ibu tadi, ya, yang berangkat dari persangka-persangka buruk kepada sang Ustaz, seolah-olah sang Ustaz tadilah yang mengambil uang ya yang di dalam amplop di atas meja. Apa kata sang Ustaz? Ibu, mohon maaf. Memang saya yang mengambil uang itu. Ya, saya lihat di meja dan saya khawatir kalau uang itu nanti akan ketumpahan kuah sayur ya sehingga akan jadi rusak, mungkin juga yang ada di dalam amplop itu akan rusak, maka saya pindahkan uang itu ya ke dalam Al-Qur'an, saya selipkan di bawah Al-Qur'an ya yang ada di atas katakanlah meja ya. Namun apa yang terjadi, ternyata setelah berbulan-bulan sang ibu tadi masih berprasangka bahwa ustaz lah yang mengambilnya. Padahal uang itu ada di rumahnya, ada di bawah Al-Quran.
malulah sang ibu kalau ternyata penjelasan Ustaz demikian. Kenapa? Artinya kalau selama ini sang ibu berprasangka buruk, lantaran selama itu pula dia tidak pernah membaca dan membuka Al-Quran. Padahal di bawah Al-Quran itulah diletakkan amplop tadi. Ya, betapa malunya ya, sang tuan rumah ketika sudah berprasangka demikian. Ya. Dan boleh jadi kisah ini bisa terjadi sama kita. Ya, kenapa? Ya karena kita enggan, malas membaca Al-Quran. Untuk membaca yang lain, ya membaca medsos, ya membaca koran, majalah, mungkin kita begitu luar biasa. Ya, membaca email dan sebagainya yang berhubungan dengan bisnis. Ya, tetapi ketika membaca Al-Quran, nah ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya, kita malas, kita enggan untuk membaca Al-Quran. Maka apa bedanya rumah kita kalau kita jarang sekali membaca Al-Quran di rumah-rumah kita dengan kuburan? Ya, bahkan boleh jadi kalau sekarang orang lebih banyak orang yang mengaji di kuburan barangkali dibanding dengan di rumah-rumah. Nah, ini juga menjadi satu persoalan. Ya, justru yang sering diputar di rumah itu adalah pesta pora, hingar-bingar, suara musik yang bising. Ya, yang pada akhirnya justru akan mengundang setan masuk dan mengusir malaikat. Jadi malaikat nggak jadi masuk ke rumah tersebut. Nah, ini persoalan. Di salah satu di antara sebab kenapa rumah itu tidak berkah, ya, manakala kita malas, ya, atau kita jarang sekali membaca ayat-ayat Allah di rumah kita. Kemudian yang kedua kata Rasulullah bahwa di rumah kita kita tegakkan sholat. Ya, kalau wanita lebih afdol adalah sholat fardunya di rumah. Kalau laki-laki lebih afdol sholat fardunya adalah dengan berjamaah di masjid. Ya. Dan untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah bagi laki-laki itu adalah lebih afdol dikerjakan di rumah. Nah, bagaimana semestinya yang kita lakukan? Ya, kalau memang kita masih bisa mengerjakan memperbanyak sholat-sholat sunnah di rumah kita, ya silakan. Ya, mengerjakan sholat sunnah tahajud, ya qiyamul lail, sholat hajat, sholat syukhara, itu bisa kita kerjakan di rumah kita. Tetapi untuk laki-laki sholat fardu, maka afdolnya adalah di masjid. Nah, bagi wanita, ya, seorang ibu ajaklah anak-anak putrinya untuk mereka sholat berjamaah di rumah-rumah mereka. Ya, apakah itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Ini adalah bagian dari cara kita ya untuk mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari cara kita untuk mengundang malaikat ya masuk ke dalam rumah kita, mereka betah bersama kita, mereka mendoakan para penghuni rumah di situ. Kenapa? Karena para penghuni rumah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah di antara poin-poin penting yang mesti kita lakukan. Ya, di samping tadi perlunya persiapan sebelum proses pernikahan, kemudian bagaimana ketika pernikahan itu terjadi, ketika sudah dikaruniai anak, lantas kemudian kita sudah punya rumah tempat tinggal, tempat berteduh kita, bagaimana kita jadikan rumah kita itu adalah tempat yang efektif untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah-langkah praktis yang kita lakukan diantaranya adalah tadi dengan memperbanyak baca Quran di rumah kita, memperbanyak ibadah, ya terutama sholat, ya kalau laki-laki adalah sholat sunnahnya, kalau wanita adalah sholat fardu dan sholat sunnahnya. Kemudian apa? Ya, kita banyak rumah yang berkah, salah satu yang indikatornya adalah ketika banyak tamu datang ke rumah kita. Tamu datang ke rumah kita, kita jamu dengan segera, kita layani mereka dengan baik. Kenapa? Itu bagian daripada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ketika datang banyak tamu ke rumah kita, mereka membawa keberkahan, mereka membawa kebahagiaan. Ya, dengan asbab ini bertambah usia ke umur kita, ya bertambah berkah umur kita, bertambah berkah rumah kita, ya bertambah keberkahan keluarga kita dengan asbab adanya tamu tadi dan kita memberikan pelayanan yang terbaik buat sang tamu tersebut. Kiranya inilah poin-poin penting yang bisa kita lakukan ya sebagai bagian dari ikhtiar kita, sebagai bagian dari usaha kita untuk bagaimana menjadikan rumah kita adalah rumah yang penuh keberkahan. Semoga menjadi manfaat buat kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.